guys, balik lagi dengan channel aku Ratna Salim. Di video kali ini aku bakal mereview 2 warna dari 4 warna produk Premier Beauty. Jadi ini Crystal Cherry Lipstick. Dan warna yang aku pilih adalah Coral Pink S302, lalu ada Teddy Brown S304. Nah, sebelumnya aku bakal hapus dulu lipstick yang aku pakai sekarang. Oke, udah bersih ya. Jadi kita bakal bentar. Oke, kita bakal kasih lihat packagingnya. Ini warna orange, ada tulisan Premier Beauty Paris. Lalu ini ada set warnanya, dan ini kayak komposisinya, ya kayak gitulah. Lalu kita bakal buka aja untuk tampilan dalamnya, detail ya, kotak dalamnya. Dia termasuk boxnya itu hard box gitu loh, bagus. Oke, ini spesialnya di bagian tengah ini ada kayak kristal Swarovski, tapi aku nggak tahu ini asli atau palsu gitu. Cuma kan harganya pas itu aku dapat 88.000 untuk 2 piece, tapi aku nggak tahu ya. Ini bagus banget loh packagingnya, dia ada kasih kayak kaca gitu guys. Oke, ini kacanya bagus banget sih, detail. Ini lipstick terbagus menurutku untuk packagingnya. Oke, kita bakal buka aja. Aku udah coba sih, cuma aku kurang suka bagian dalamnya itu gampang meluber gitu, kayak jadinya kotor, nggak tahu kenapa. Kayaknya aku kurang pas nutupnya, kurang hati-hati deh, makanya meluber gitu. Di sini bagian sini ada tulisan Premier Beauty. Oke, untuk warna coral pink aku bakal coba aja langsung. Jadi kayak gini warnanya. Dia teksturnya itu creamy gitu guys. Jadi kalau dibilang kayak lipstick, lipstick sih, tapi agak kayak lip balm juga. Karena dia creamy banget. Kayak teksturnya tuh ada kayak minyak-minyak gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka tekstur kayak ini, kalian tinggal hilangnya aja pakai tisu. Jadi dia agak lebih matte gitu. Menurut kalian kayak mana nih warna coral pink? Oke, kita lanjut aja ke warna selanjutnya. Jadi ini ketahanannya termasuk bagus loh. Kemarin aku ada coba, lumayan tahan. Jadi biasa aku pakai produk dari Mac for Makeup, jadi ketahanannya itu menurutku hampir imbang loh. Kita lanjut ke Teddy Brown. Untuk packaging sama aja, ada Swarovski-nya. Jadi kita langsung swatch aja tanpa panjang lebar. Ini untuk warna Teddy Brown. Menurut kalian aku lebih cocok warna yang mana satu ya? Coral pink atau Teddy Brown? Karena yang Teddy Brown ini warnanya lebih ke coklat itu. Tapi menurutku sih termasuk kayak mana ya mau bilangnya. Oke, langsung kita jadi ya kayak gini. Oke guys, jadi hasilnya kayak gini guys untuk 2 warna. Aku coba swatch di tangan dulu biar nampak detail aja kira-kira warnanya kayak mana. Cuma aku agak heran ya, aku kemarin dapat harga promonya murah banget, lalu aku ada beli maskernya juga.
Ini untuk warna teddy brown, lalu ini untuk warna coral pink. Kalian bisa lihat ya. Jadi sejauh ini aku suka sama produknya. Cuma untuk beli lagi kayaknya aku tetap lebih suka MAC for Makeup, nggak tahu kenapa. Oke okay guys, jadi sekian review kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.